Informasi selanjutnya ini terkait dengan persoalan hak angket yang sedang bergulir di parlemen. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini meminta dan menunggu hingga hasil final keputusan KPU RI. Anies Rashid Baswedan, calon presiden nomor urut 1, hari ini menjalankan sholat Jumat di Masjid Jami Bintaro Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kehadiran Anies disambut warga dan pendukungnya. Ditemui usai melakukan sholat Jumat, Anies menanggapi pernyataan atau pertanyaan wartawan terkait beberapa partai yang mendorong hak angket di parlemen. Hak angket tersebut menjadi yang terkait pada persoalan pemilu yang dinilai syarat dengan kecurangan dan menjadi buah bibir di ruang publik. Anies mengungkapkan terkait dengan persoalan hak angket masih menunggu waktu karena hasil perhitungan belum selesai dan hasil dari real count KPU RI. Pengumuman KPU aja belum. Jadi menurut saya memang tidak ada yang buru hari ini. Prosesnya berjalan dari sekarang dan hasil final pemilu aja belum keluar. Jadi menurut saya kita tunggu aja prosesnya. Optimis masih bisa digulir. Ya. Kalau sudah ada statement, tapi kamu sudah panik. Kan kebiasaan teman-teman ini ada statement goyang-goyang gitu. Coba untuk dijadikan apa namanya polemik gitu. Ya kan sudah dikatakan 2 Jumat yang lalu. Betul kan? Pegang aja statement.